Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang jam 9 lewat 8 ya. Iya. Soalnya gua sangat-sangat mager untuk bangun pagi. Karena ini tuh kayak terlalu pagi untuk gua, guys. Tapi hari ini harus semangat karena hari ini banyak pekerjaan yang harus dikelarin. Soalnya yuk bangun dan semangat bekerja. Di video sebelumnya gua bikin konten Get Ready With Me gitu. Dan disitu gue tunjukin perawatan aja gue sebelum gue aktivitas. Nah, hari ini gue akan bikin konten kecil-kecil lagi. Tapi bedanya gue akan menunjukkan perawatan kulit tubuh gue, kulit badan gue sebelum gue aktivitas, guys. Jadi yang kemarin untuk spesial wajah, hari ini spesial konten perawatan kulit badan gua sebelum gua pergi beraktivitas. Tapi sebelum itu, sebelum gua mandi, sebelum gua siap-siap untuk bekerja, mari kita beresin kamar dulu, terlebih lagi kasur yang berantakan itu. Yuk, beresin. Nah, biasanya setelah gua bangun tidur, gua langsung beresin tempat tidur, guys. Setelah itu, gua sempetin buat olahraga sedikit, buat cari keringat, biar tubuh gua agak sedikit segeran, guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Setelah itu jangan lupa buat minum air yang banyak ya, guys ya. So guys, itu beberapa hal yang gue lakukan setelah gue bangun tidur. Sekarang gue bakal mandi dulu, abis itu kita akan lagi siap-siap, oke? So, stay tune guys. Bentar ya. Halo semuanya, sekarang gue udah beres mandi, udah lebih rapi, udah lebih fresh sekarang. Dan sekarang adalah step terpenting dari persiapan gue, guys. Yaitu apa? Yaitu pakai produk body care dari Scarlet Whitening. Ini adalah part favorit gue sih. Kita itu harus memperhatikan kesehatan kulit kita, guys. That's why kita wajib banget untuk pakai produk dari Scarlet Whitening ini. Nah, gue tuh setiap hari pakai shower scrubnya Scarlet yang Jolly. Kemudian disini juga ada body scrubnya yang romansa. Ini tuh sangat-sangat ampuh untuk mengangkat kulit-kulit mati kita. Yang terakhir untuk penutupnya, gue tuh selalu pakai body lotion Jolly, guys. Ini tuh wanginya terbaik sih menurut gue. Nah, tadi gue udah mandi pakai dua produk ini, yaitu body scrub dan juga shower scrubnya. Tapi mungkin gue akan pakai lagi di sini untuk menunjukkan kepada kalian semua, karena gue pengen menjelaskan apa aja manfaatnya dan juga cara pakai produk-produk ini, guys, buat kalian semua yang belum tahu. So, ayo simak penjelasan gue yang berikut ini. Yang pertama, kita gunakan body scrub romansa. Nah, tadi gue udah mandi dengan menggunakan body scrub romansa ini. Produk ini mengandung glutathione dan juga vitamin E. Manfaatnya untuk mengangkat sel kulit mati dan juga mencerahkan kulit. Dan teksturnya tuh ada buliran yang halus gitu yang bisa mengangkat kulit mati tanpa membuat kulit jadi iritasi, guys. Yang kedua, shower scrub Jolly. Jangan lupa juga untuk menggunakan shower scrubnya karena produk ini mengandung glutathione, vitamin E dan juga kolagen. Dan teksturnya ada buliran batas halus yang bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Yang ketiga, body lotion Jolly. Nah, yang terakhir nih guys, setelah mandi jangan lupa untuk pakai body lotionnya. Produk ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid dan juga niacinamide yang berfungsi untuk melembabkan kulit dan juga mencerahkan kulit. Gue suka banget sih pakai body lotion ini karena teksturnya tuh kayak lembut dan juga mudah meresap dan enggak lengket. Gue juga kerjanya berjam-jam di ruangan yang ber AC, jadi gue harus banget pakai body lotion ini guys biar kulit gue nggak kering. Nah, untuk kalian semua yang pengen beli semua produk Scarlet ini, langsung sikat guys, karena harga itemnya hanya 75 ribu aja. Itu sangat-sangat terjangkau untuk produk yang sebagus ini sih menurut gue. Dan bisa kalian dapatkan di Instagram, di Line, Shopee, Shopee Mall, dan juga di WhatsApp guys. So, itu dia persiapan gue dari awal bangun tidur tadi sampai dengan sekarang udah siap mau kerja. Untuk kalian semua yang udah ngikutin sampai ke menit ini, thank you so much. Dan see you di konten yang berikutnya guys. Bye-bye. Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. So guys, di awal video tadi adalah sponsor kita untuk episode kali ini. Jadi jangan lupa untuk dibeli produknya guys ya. So, tapi hari ini kalian harus berbahagia karena
gue akan menyaksikan video itu tentang NCT lagi guys. Kali ini gue ingin menyaksikan NCT Funny Moment lagi, tapi yang Unit Dream. Karena ya gue udah cukup bangen dengan kekocakan mereka semua nih. So, kita lihat aja so kocak apakah mereka di sini. Let's kita tonton untuk kalian semua para SSN yang melihat seluruh sudah best stick yang di sini. Atau klik yang bawah taruh play seluruh dan semua sampai cerita di situ guys. Nah, buat kalian yang ngomong gue aja. Nanti gue coba untuk bisa sambungin, oke? Di sini sudah ada videonya. So, apakah kalian siap untuk tertawa? In 3, 2, 1, Dream, silahkan hibur gua. Let's go! Iya, ini adalah channelnya bininya Magne, guys. Jadi ini bakal ada beberapa hal-hal kocak. Dan editan Indonesia juga. Di absen, guys, di absen. Oke. Aku kasih Jaemin dikacangin, enggak dianggap. Ini mereka lagi kemana nih guys? Ini kayak satu, mereka tuh satu kocak loh guys. Jaemin. Justru yang Magne enggak seheboh yang lain itu loh. Itu mereka kayak lagi nih guys, kayak lagi di sebuah kayak villa gitu ya. Si yang paling heboh si Hechan sih guys, yang paling berisik sih guys. Kasian banget. Di rumah anjing yang tadi. Bentar. Ini era hot sauce ya. Karena rambutnya Renjun kayak gitu soalnya. Oke. Semua ditentuin semuanya. Oke. Hechan. Siap bos Hechan. Kayak seenaknya banget gitu. Tuh, ngeselin gak sih guys? Kalau gue jadi Mark, gue kesel loh guys. Sabar, mesti hadapin si Hechan tuh kayak sabar guys. Kayak semuanya dia aja gitu loh. Lama-lama digebuk pakai pisang nih. Kacau. Bawa, ngapain bawa kaset coba? Hari gini masih pakai kaset guys. Sekarang kayak udah serba digital semuanya loh. Si Mark ngakak loh. Ketawanya puas banget. Di geledah tasnya Mark. Sempat panik. Nyebelin banget gak sih Hechan? Oh ya, traveler sejati. Seru nih guys. What? Ngapain bawa bed untuk tenis meja? Random banget. Wow, siap. Artis.
Nice. 지갑도 프로. 하나 나와 되게. 아, 핸드폰에 지갑이 있고. 이만이 야. 디지털. 와. 히드 모델은 알라 제민. 그러면 밥을 할 사람을 정해서. 나 샤파게 야 마사크니. 지성 마크는 요리하면 안 돼. 레이테요. 안 넘으신 거가 말포. 악송. 우와! 우와! 아! 어, 아, 근데 얘가 스망갓. 하늘을 찍은 거가 말포. 아니 잠깐만 인간적으로 해찬이 끼자. 야, 안 돼. 아니 먹을 수가 없잖아. 세루 guys ya, dengan kayak rame-rame gitu kan kayak nginap di villa. Seru loh guys. Jadi yang masak Jaemin dengan Jeno ya. Oh, tiga orang malah yang masak. Bye bye. Ayo, noturo도. Hechan 이때 뭐라 하겠다. 이거 하는 거 맞아? 아니 왜 또 줄을 세워나 이렇게 뭐하게? 뒤에다 붙게 봐. 오, 몇 스팟. 아니 뒤에다 바로 양풍이 없나 봐. 양풍이 뭐야? 메카 뭐 이냐? 뭐 미킨 삼양이야? ribet banget. Wah, kayaknya enak tuh guys. Tuh, semuanya dibikin challenge dan semuanya kayak diatur sama Hechan loh guys. Seenaknya dia aja gitu. Semua serba sweet, semua serba harus ditentuin. Yuk semangat yuk. Semangat yuk. Hechan이 축하해. 아니. 안 되면 거 가위바위보. 가위바위보. 마크. 아 이거 아니야. 이거 진짜 아니야. 아니야. 그러면 keselin banget mereka asli. Mesti panjang sahabat guys, kalau kalian mau gabung di unit dream, mesti panjang sahabat guys. Jamin has get it. Wow. Enak banget guys tempatnya guys. Buat liburan. Wah, pakai tangan gak tuh. Kartu kuning. Otot perut. Lumayan sakit. Iya itu lumayan sakit loh guys. Kalau kita sundul tuh kayak lumayan loh guys. Ini mereka bisa main gak sih sebenarnya? Oh, langsung cedera. Langsung cedera. Kocak. Wow. Langsung. 런지랑 공은 보는 게 아니라 쳐는 거나 미리 알려줘. 재밌게 할 줄 아네. 야 이제 길에. 그러니까 루수 banget. 으아. Semua dikasih pelanggaran. 아웃이야 이거. 뭔 아웃이야? 아니야. 여기야. 여기 떨어져. 있었는데 왜 그거야? 이거. 브라한텀 니 lama-lama. 아 이거 사실이야. 없어. 심판 다시 할 거야. 루스 방아 guys 사실. 뭐야? 심판한테 까불어. 디벨라인 동. 디벨라인. sakit kan? Sakit loh. Sakit loh. Apa kalau buat bola yang asli, guys? Sakit sih.
Karena itu bukan bola plastik kayak yang dijual di warung-warung gitu. Ini mereka pada nendang kemana coba? I'm sorry. Are you okay? Are you okay? Okay. 괜찮아. 쿡. 그렇지. 후. Bye. Have a great time. Yeah. 아. 우여. 디그북인. 막내 디그북인. Ya astaga, lihat guys, rusuh banget guys. Wah, abis. Cepet banget guys, gak berasa guys. Guys, setelah dia fenomen mereka, gue sampai keram pipi gue nih. Ketawa mulu guys, tapi seru banget sih asli. Gue bahkan gak berasa kalau udah abis aja tiba-tiba. So, yang pasti gue next akan terus menyaksikan lagi fenomen mereka. Komen di bawah apalagi fenomen mereka yang lucu. Untuk kalian semua para NCN, silahkan subscribe. Karena gue akan bisa tentang NCN lainnya, juga buat tentang mereka. Nanti gue coba untuk subscribe, oke? So, kita lihat di reaction NCN berikutnya guys. Bye-bye!